Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, untuk video kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan menuju ke salah satu air terjun yang ada di daerah Boyolali, teman-teman, yaitu air terjun Kedung Kayang. Nah, untuk perjalanan kali ini saya startnya dari daerah Muntilan, tepatnya di depan Taman Bambu Runcing. Nah, habis ini saya akan muter ya, belok. Jadi belok ke arah Jogja. Terus nanti di perempatan Sayangan, namanya perempatan Sayangan itu, saya akan belok ke arah kiri atau naik ya, naik ke arah Gunung Merapi. Oke, langsung berangkat aja ya. Nah, muternya di sini, teman-teman. Jadi ini kalau ke kanan itu ke arah Jogja. Nah, ini daerah Pasar Hewan Muntilan. Pasar hewannya ada di sebelah kiri. Nah, di depan itu perempatan Sayangan. Saya akan belok ke kiri, masuk ke Jalan Sleko atau Jalan Dukun. Nah, untuk perjalanan melewati Jalan Sleko ini kemungkinan akan saya skip aja, teman-teman, karena saya sudah beberapa kali ngevlog lewat sini juga. Takutnya kalau pada bosen. Nah, jalan ini adalah jalan favorit untuk menuju ke atas. Oke, teman-teman, ternyata cuacanya mendung. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Ini sudah sampai di daerah yang nanjak, banyak tanjakannya. Oke, masih menanjak dan telinga udah mulai budek. Nanjak terus. Dingin. Dingin banget, teman-teman. Udah berapa kali ya saya lewat sini? Kayaknya sering banget. Oke, sebentar lagi akan sampai di tanjakan terakhir sebelum belok ke Jalan Boyolali. Nah, ini adalah tanjakan yang terakhir, teman-teman. Wah, kabutnya turun. Nah, di depan itu ada pertigaan. Kalau lurus itu ke arah tetap. Nah, saya akan belok yang ke kanan, masuk ke Jalan Boyolali yang menuju ke arah Boyolali. Ini jalannya sudah lumayan semen begini, apa beton, semen beton. Wah, ini kalau nggak mendung pemandangannya bagus banget di sini. Sayang banget ya, pas mendung. Terus udaranya dingin banget di sini, teman-teman. Kayak di puncak. Jalanannya berkelok-kelok. Keren. Nah, kalau ke air terjun Kedung Kayang, kita di sini kita akan lurus ya.
tidak salah masuknya ke sini kok. Lurus di sini. Selamat datang di Wonolelo. Oke, kita sudah sampai di wilayah Wonolelo, teman-teman. Kayaknya sih di sini bener. Kita ikutin aja jalannya. Jalannya sudah lumayan rusak nih. Jadi cuman kayak konblok begitu. Susunan konblok atau paving. Dingin. Aduh, jalannya nggak rata. Oh, kita sudah hampir sampai ini di lokasi parkir. Oke, teman-teman, saya sudah sampai di lokasi wisata air terjun Kedungkaeyang. Nah, kita harus trekking sebentar ya, menuju ke area air terjun. Nah, tadi begitu masuk dapat karcis ini. Jadi masuknya itu 4.000 retribusi. Terus untuk asuransi ada asuransi juga. Terus sama parkir itu 2.000. Jadi totalnya 6.000, teman-teman. Di sini ada yang jual tanaman-tanaman. Lumayan sepi. Nah, di sini ada musola juga, teman-teman. Musola di sebelah sana. Ada warungnya juga. Dilarang mendekat bermain di sungai di saat hujan. Nah, ini ada percabangan. Kalau ke arah kiri itu melihat pemandangan dari atas. Kalau ke kanan itu yang ke arah air terjun. Oke, kita mau coba yang ke sini ya, teman-teman. Yang ke bawah. Kok ke bawah? Ini yang lihat air terjunnya itu dari atas. Nah, untuk turun itu sudah ada undak-undakan bagus kayak gini, teman-teman. Tuh, bagus banget kan? Ada beberapa tingkatan ya. Yang di sini terus ke bawah lagi juga ada. Jadi untuk kita menggunakan spot ini harus sewa lagi ya, 5.000 per orang. Oke. Nggih, Bu. Nggih. Nah, di situ. Jadi ada ibu-ibunya yang nunggu. Jadi kalau mau foto-foto itu harus nyewa ya, nyewa tempatnya. Kita turun terus ya, teman-teman. Wah. Jauh sekali. Nah, air terjunnya di sebelah sana. Di sini semakin rimbun, teman-teman. Kita akan coba turunin terus ya. Saya belum pernah sih ke sini. Tuh. Di sana rimbun sekali toh. Tuh rimbun. Wah, banyak nyamuknya. Untung pakai lengan panjang nih. Di sebelah sini sudah ada pegangannya. Jadi lumayan enak. Emang air terjun ini sudah dikelola sejak lama ya, teman-teman. Jadi kayaknya sudah tertata seperti gitu. Ya, ini kalau turun terus mungkin sampai ke bawah juga ya. Sini. Coba lihat.
tuh kalau naik kayak gitu. Oke, kita akan coba turun lagi, teman-teman. Kita explore semuanya, tapi tetap harus hati-hati karena di sini licin. Dan saya itu kebetulan nggak pakai sepatu, cuma pakai sendal karena cuacanya itu hujan terus. Jadi jalan-jalannya pakai sendal. Oh, di sini itu ada kayak anu. Ngeri juga ya. Oh, jadi air terjunnya itu ada dua. Yang dari arah sini, terus dari yang sebelah sana. Nggak mau deket-deket ah. Ngeri. Jadi yang air yang dari arah sini, terus ada juga yang dari aliran yang dari sana, teman-teman. Ini kalau kita dari atas ya. Ya begitu kelihatan sih kalau dari spot sini. Oke. Kita naik lagi. Wah, naiknya. Naiknya ekstrim juga ini. Tadi. Kita akan kembali ke pertigaan yang tadi ya, teman-teman. Nah, ini pertigaannya. Kita coba turun. Nah, turunannya kok nggak ada undak-undakannya ya? Wah, ada deng itu di depan situ. Di sini ada yang jalur motor begitu. Terus ini yang jalur orang. Di sebelah sana kayak ada taman, tapi itu nggak bisa lewat sini, jadi harus lewat jalur yang lain. Kayaknya dari arah yang sana, yang dari seberangnya sungai ini. Tuh di bawah tuh masih jauh banget. Ini ada motor yang mau ke sini. Ini ada sedikit longsoran, teman-teman. Ini mungkin hujan semalam ini. Longsoran hujan semalam. Wah, ini kayak ngeri banget nih. Jadi pelan-pelan nih. Jalannya itu ada semen, nggak ada undak-undakannya, cuman semen aja. Terus dia itu kayak lumut gitu, lumutan. Harus pelan-pelan. Jadi untuk proses turunnya ini saya tidak cut ya, teman-teman. Jadi benar-benar saya ikutin jalurnya, terus saya videoin terus. Jatuh di jalan licin tidak seindah jatuh cinta. Ya, ini jalannya emang licin ini, Pak. Aduh, kakinya udah mulai pegel. Ah, udah habis besinya. Besi pegangannya udah habis. Stop.
setelah trek turunan tadi, kita akan lewat di persawahan, teman-teman. Persawahan kayak gini. Tapi ya jalannya masih turun sih. Ini kayak bekas longsor ya. Oh iya nih, bekas longsor. Tapi udah diperbaiki. Tuh, ini sampai besinya aja sampai patah. Ada orang nggak ya di bawah? Seperti jalan di lorong. Wah, tebingnya itu loh, keren banget. Ngelewatin lumut-lumut kayak gini. Aduh, kok jalannya jadi menyempit kayak gini? Bisa nggak ini lewat? Udah rusak nih saya. Sempit banget. Apa emang kayak gini ya dari dulu? Soalnya saya belum pernah sih. Lewat jalan berair. Harus ekstra hati-hati nih teman-teman. Biar nggak kepleset. Untung sendal saya ini solnya masih lumayan tebal nih, jadi ya nggak begitu licin-licin banget sih. Wah, harus hati-hati nih. Iya. Hidungnya kemasukan serangga. Jadi jalannya ini, air itu ngalirnya lewat jalan ini, teman-teman. Tuh lihat. Jadi kayak sungai, kayak kali gitu. Wah, turunnya itu ekstrim banget nih. Jadi kalau hujan itu airnya ya lewat sini, makanya tempatnya itu gampang longsor begitu loh, karena emang buat jalan air gitu. Oke, sudah hampir mendekati sungainya. Keren. Baru sungainya aja udah keren. Ini ada buat tempat penitipan. Oke teman-teman, kita akan jalan ke arah air terjun sana ya. Nah, menurut bapaknya yang ada di atas tadi, kita tuh harus nyebrang kayak gini di pinggir-pinggirnya. Jadi emang nggak ada jalan di pinggirnya, itu emang nggak ada jalan. Kita harus nyebrang.
harus nyari jalan sendiri lewat pinggir-pinggir kayak gini. Tapi pemandangannya lumayan bagus sih. Cuman takutnya kalau ada ular. Mudah-mudahan nggak ada ular. Nah, kalau naik sini kan nggak mungkin ya. Harusnya dulu mungkin ada jalan di sini, tapi tergerus banjir mungkin ya. Apakah lewat sini? Tuh udah kelihatan. Jadi teman-teman, itu ada tempat selfie yang ada di atas tadi yang kita harus bayar 5.000. Terus itu adalah air terjun yang pertama kali saya ke situ ya tadi. Berarti air terjun yang aslinya ada di sebelah sini, belum kelihatan. Oke, kita akan menuju situ ya. Tapi harus nyebrang sungai ini, harus hati-hati juga. Karena ini lumayan dalam. Oke, basah, lumayan dalam soalnya. Sebenarnya di atas tadi sudah ada peringatan ya, kalau air keruh itu kita harus segera menyingkir. Suara deburannya udah kedengeran. Sebelah mana ya? Apakah lewat sini? Lewat sini ya? Loh, licin banget. Kayaknya enggak deh. Lewat mana ya? Apakah lewat sini? Bismillah. Mana ya?
Wow, itu dia teman-teman. Keren. Bagus banget, subhanallah. Ini yang tadi, terus ini yang air terjun yang utama. Ini saat ini saya berada di air terjun Kedung Kayang yang ada di Wonolilo, Kabupaten Magelang. Oke teman-teman, kita lewat air yang lumayan gede ini. Nah teman-teman, yang datang ke air terjun Kedung Kayang ini tidak usah khawatir ya, di sini ada WiFi gratis dari Pemkab Magelang. Jadi tinggal satu klik aja, nggak usah pakai password-passwordan gitu, langsung bisa connect dan sudah 5G.